Anda kembali bersama saya Aurelius Doo dari Media Sial versi Warisan Budaya Nusantara. Petikan kabar aktual dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satu warga Flores Timur dari penumpang kapal Lambelu positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Berikut petikan wawancara juru bicara gugus tugas Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jalamu. Dipastikan Flores Timur itu swab, benar nggak itu positif? Ya betul, sudah positif. Hanya pasiennya stabil ya. Pastinya stabil. Saat ini dia eks penumpang kapal Tambelu. Ya, berarti yang turun di Maumere, Pak ya? Yang turun di Maumere. Ya. Lalu sekarang kita sedang melakukan tracing terhadap orang-orang, keluarganya, dan sebagainya yang pernah kontak dengan dia. Himbauan kita harapkan siapapun yang pernah melakukan kontak dengan si pasien ini, ya Pak, supaya bisa melapor diri di gugus tugas atau di dinas kesehatan untuk bisa dikontrol secara klinis, pemeriksaan secara klinis. Dan juga himbauan kita juga untuk bupati-bupati sedaratan Flores ya, yang waktu itu ada warganya yang naik kapal Tambelu dari Bau-Bau, dari Makassar, atau dari Nunukan, supaya juga segera melakukan kontrol dan pengawasan terhadap ex-penumpang itu ya. Ya, nah, gitu. Jadi tidak hanya Flores Timur ya, tapi Sika, Ende, Nageke, ada terus sampai Manggarai. Warisan Budaya Nusantara. Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Kraton Sepuen Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14, Pra Arif Natadiningrat SP. Pemimpin umum redaksi, Neni Triyatna Rosa. Thank you for listening to the WBN Radio Press Release.